Sebagai pendeta parubaya yang lebih muda, hidup saya sampai saat ini sudah ditentukan. Saya memiliki karir yang menjanjikan sebagai seorang pendeta. Saya sangat disukai, berpendidikan baik. Semuanya bagaimanapun juga berjalan dengan benar. Namun keyakinan batin saya telah berubah. Dewasa? Mungkin. Tapi benih yang ditanam bertahun-tahun yang lalu telah mekar penuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya benar-benar tidak punya pilihan. Siapapun yang Allah beri petunjuk, tidak ada yang bisa menyesatkan. Dan siapapun yang diberi petunjuk oleh Allah, baginya tidak ada yang tersesat. Dan itu benar-benar seperti pulang, iman primordial saya. Karena Al-Quran menyatakan bahwa kita menyembah Allah saja dan tunduk padanya bahkan sebelum kita lahir. Bunyinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari keturunan anak Adam, keturunan mereka dan menyuruh mereka bersaksi tentang diri mereka sendiri. Allah bertanya, bukankah aku Tuhanmu? Mereka menjawab, ya Anda, kami bersaksi. Dia memperingatkan, sekarang Anda tidak berhak mengatakan pada hari penghakiman, kami tidak mengetahui hal ini. Quran Surat 7 ayat 172. Karena alasan inilah, para mu'alaf sering tidak berbicara banyak tentang konversi, seperti mereka berbicara tentang kembali ke Islam, keyakinan primordial kita, proses kembali yang lama. Maka mulailah langkah kecil pertama saya ke dalam umat, tiba kembali ke timur tanpa rumah, sedikit uang, hanya Ford lama saya, setumpuk buku dan pakaian di punggung saya, hampir tidak tahu bahasa Arab. Namun, kehangatan dan keramah tamahan yang saya saksikan dan saya terima dari komunitas muslim sangatlah fenomenal. Belum pernah saya mengalami keramahan seperti itu. Masa depan bagi saya tidak pasti. Lompatan ke dalam kegelapan selalu dilakukan dengan beberapa kecemasan. Namun, saya merasakan kedamaian seperti itu. Sebuah kesenangan, kelegaan. Ketertarikan saya terhadap Islam selama 20 tahun akhirnya membawa saya pulang. Sekarang mulailah pekerjaan masuk lebih dalam ke dalam iman. Sebuah pembelajaran yang lebih dalam. Cinta untuk din, cinta untuk umat, cinta untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah langkah pertama dalam perjalanan tak berujung kembali kepada Tuhan. Subhanallah. Konsekuensi spiritual dari lockdown tahun 2020 juga tidak bisa diremehkan. Di kepompong apartemen saya pada tahun 2020, dalam kesendirian saya seperti des esentis, daya tarik saya terhadap Islam semakin dalam. Saya menyaksikan seluruh gereja ditutup sepenuhnya selama krisis COVID. Semua sakramen terputus, pemakaman ditolak, pengurapan orang sakit disingkirkan. Ketika umat beriman sangat membutuhkan gereja, gereja tidak ada di sana. Pintunya terkunci. Hanya beberapa pendeta pemberani dan setia yang melanggar larangan yang kejam dan tidak adil ini untuk benar-benar menjaga sesama mereka. Bagi saya sendiri, sebagai seorang pendeta, saya dapat mengadakan liturgi ilahi sendiri secara pribadi dan melakukannya. Saya bisa berdoa sendiri dan melakukannya. Mengundang pengungsi untuk sakramen dalam situasi yang tampaknya darurat. Apakah kita mungkin mati tanpa sakramen? Bukan hanya karena saya memiliki lebih banyak waktu selama periode ini untuk membaca tentang cinta tersembunyi saya pada Islam. Bahkan lebih dari itu, saya mulai iri dengan kehidupan spiritual seperti Islam yang tidak terlalu terikat dengan kelas pendeta dan hierarki yang korup. Di sini lahir, di padang pasir, sebuah keyakinan nomaden, dahi telanjang dan wajah menyentuh tanah di hadapan Tuhan monoteistik yang luar biasa. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Daya tarik ke Islam lebih kuat dari sebelumnya. Dan saya pikir bagi saya sebagai seorang biarawan Kristen, pengalaman saya sebagian besar diambil dari doa, dari semacam intuisi puitis. Membaca argumen rasional untuk Islam sangat membantu. Teologi tentu saja sangat diperlukan. Kasus sejarah Islam juga merupakan sesuatu yang memenuhi niat saya. Semua ini sangat membantu dalam membangun intelektual bagi Islam, tetapi hanya sebagai landasan. Sebuah titik peluncuran, di penghujung hari, Tuhan ditemui dalam doa, dahi menyentuh tanah, cinta inilah yang menarik saya. Tidak ada mediator, tidak ada sakramen kecuali sabda, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Suara ilahi memanggil melalui Quran,
panggilan untuk berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Pemahaman saya tentang Islam bagaimanapun masih belum efisien dan tidak lengkap. Saya merasakan ketertarikan terhadap dimensi mistis Islam ini menuju tasawuf sejati. Namun setiap kali saya menjangkau kelompok sufi yang memproklamirkan diri di Amerika, saya tidak menemukan Islam yang otentik. Sebaliknya, saya menemukan hippie pinggiran kota kulit putih yang sudah tua dengan celana yoga. Sufisme apapun yang mereka amati atau praktekkan mungkin pada suatu waktu berakar pada Islam otentik, tetapi jelas tidak lagi. Jadi, pencarian sembunyi-sembunyi saya untuk seorang guru sufi atau penata spiritual pun berlanjut. Masalah saya pada saat itu adalah bahwa saya memiliki gagasan tentang struktur dua lapis Islam. Sufisme di satu sisi, asli atau tidak, dan sejenis salafi modern di sisi lain. Saya menemukan setiap sisi dari dikotomi seperti itu kurang. Sufi sejati tidak akan menjadi sufi sejati tanpa Islam ortodoks yang otentik, dan Islam ortodoks tidak akan menjadi Islam ortodoks yang otentik tanpa sufisme sejati. Jadi, sebagai mahasiswa teologi yang hidup di era COVID, saya menemui jalan buntu. Kepada siapa saya harus berbicara? Kemana saya harus pergi? Saya memang punya beberapa teman muslim. Sebaik apapun mereka, mereka tidak terlalu jeli. Mereka ramah dan ingin membantu, tetapi tidak dapat menjawab banyak pertanyaan saya. Universitas tidak terlalu membantu. Mereka memiliki program agama dan agenda mereka sendiri. Semua pembicaraan tentang kepercayaan dan praktek agama yang otentik dan ortodoks harus tunduk pada sitges yang berlaku. Semua agama pada akhirnya sama. Aku baik-baik saja, kamu baik-baik saja. Masalah keadilan sosial adalah perhatian kita yang sebenarnya dalam hidup ini. Yang membuat saya terkesan adalah kesalehan beberapa mahasiswa muslim di kampus. Setiap hari saya akan berdoa di sebuah chapel kecil di perkumpulan mahasiswa universitas, JEM, Matins, Vesper, dan lain-lain. Meskipun saya hampir selalu menjadi satu-satunya orang di chapel yang berdoa dari semua mahasiswa Katolik di universitas ini. Saya memperhatikan bahwa ruang doa muslim secara teratur dihadiri. Seringkali saya merasakan dorongan untuk melepas sepatu saya dan pergi berdoa bersama mereka. Saya lulus dengan magister teologi saya. Saya didesak untuk terus mendapatkan gelar PhD. Tetapi saya memiliki rencana lain. Selama bertahun-tahun, beberapa rekan saya dan saya sendiri telah mengerjakan sebuah proyek untuk memulai sebuah biara tradisional kecil yang terhubung dengan komunitas lokal yang berkelanjutan di pedesaan Amerika. Terlepas dari niat baik dan kerja keras kami, bagaimanapun, kunci pas terus dilemparkan ke dalam rencana kami. Sementara itu, saya melanjutkan percakapan saya dengan teman ortodoks Rusia saya yang menjadi muslim. Melalui media sosial, juga saya bertemu dengan sejumlah muslim terpelajar lainnya yang menjalin hubungan mendalam dengan saya. Begitu banyak dari apa yang saya pikirkan tentang Islam sampai saat ini yang saya sadari salah. Begitu banyak kesan palsu, begitu banyak asumsi yang salah. Begitu banyak prasangka yang tidak teruji. Dinding pun mulai runtuh. Pada titik ini, saya selalu memiliki Al-Quran di meja saya bersama dengan Alkitab Bible saya. Keduanya saya baca setiap hari. Saya dapat mengatakan dan memang mengatakan bahwa saya menganggap diri saya semacam Kristen yang Muslim. Tetapi saya belum yakin bagaimana caranya. Penundaan lebih lanjut dalam rencana komunitas monastik kami memberi saya waktu untuk membaca, berdoa, dan mempelajari Islam lebih jauh. Ini mengarah ke akhir tahun 2021, peregangan dan pelukan Islam terakhir saya, yang akan saya bahas dalam langkah saya berikutnya. Tahun lalu, tahun 2022, adalah salah satu transformasi spiritual dan pencerahan yang intens. Itu adalah tahun yang telah membawa saya melintasi negara dan kembali lagi untuk mencari satu hal yang selalu saya dedikasikan dalam pencarian saya, kebenaran. Dan alhamdulillah, saya menemukannya. Dampak dari berita pertobatan saya benar-benar melampaui apapun yang bisa saya bayangkan. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Saya telah sepenuhnya keluar dari media sosial dan tidak melihat apapun secara online selama berhari-hari. Karena saya hanya bekerja, menundukkan kepala, dan berusaha mencari nafkah dengan jujur. Besarnya semua ini adalah sesuatu yang belum bisa saya proses. Namun, saya telah menerima pesan dukungan dari seluruh dunia. Tidak hanya dari orang yang saya kenal di Amerika Serikat, tetapi dari Maroko, Prancis, Malaysia, Suriah, India, Rusia, Amerika Selatan, Australia, di mana saja.
Saya sedang mencuci pakaian Sabtu lalu di Pinatu lokal ketika seorang teman menghubungi saya untuk memberitahu saya bahwa saya adalah item penelusuran Google yang sedang tren nomor 1 di Arab pada saat itu. Dia membaca ini di sebuah artikel berita. Saya tidak pernah dalam hidup saya berpikir bahwa sesuatu yang saya lakukan akan memiliki dampak yang begitu besar. Selain itu, saya tidak pernah mengalami gelombang cinta dan dukungan yang luar biasa dari begitu banyak orang di seluruh dunia. Saya benar-benar menghargainya, dan saya sangat tersentuh oleh kata-kata indah dari kebaikan, kasih sayang, dan dorongan yang saya dapatkan dari begitu banyak orang. Ini sangat mencengangkan. Karena itu, saya ingin membuat satu poin klarifikasi yang sangat penting, bahwa saat ini saya tidak menggunakan platform media sosial apapun dengan nama apapun, Hilarion Hiki, Said, dan lain-lain. Ada cukup banyak akun Facebook dan media sosial lainnya yang muncul dengan nama saya baru-baru ini, dan beberapa di antaranya mungkin berbahaya. Saya hanya ingin memperjelas bahwa akun itu bukan saya, dan saya meminta siapapun yang melihatnya untuk melaporkannya sebagai palsu. Sayangnya, mereka telah menimbulkan masalah bagi beberapa teman lama, dan demi perdamaian, akun palsu ini harus dihentikan. Saya tidak memiliki apapun selain cinta untuk teman-teman Katolik dan Ortodoks yang telah menunjukkan begitu banyak kebaikan dan kemurahan hati kepada saya selama bertahun-tahun. Pertobatan saya sama sekali bukan penolakan terhadap mereka. Saya berterima kasih atas kehadiran mereka dalam hidup saya. Dan saya dengan tulus ingin menjaga hubungan baik dengan mereka sekarang dan di masa yang akan datang. Tidak ada seorang pun yang harus mengalami intimidasi dan atau pelecehan online dengan alasan apapun. Jika itu berlanjut, tindakan hukum dapat dilakukan. Bukan demi saya, tapi demi orang-orang tidak bersalah yang saya sayangi. Mulai saat ini, saya hanya akan mempublikasikan secara publik dari blog ini. Hal lain sekali lagi dengan tegas bukan dari saya. Saya minta maaf atas catatan jelek ini, tetapi klarifikasi ini perlu dilakukan. Beberapa reaksi menjadi tidak terkendali dalam beberapa minggu terakhir. Sekali lagi, untuk semua orang yang telah mengirimi saya pesan dukungan, saya tidak bisa cukup berterima kasih. Dan untuk semua teman saya, Ortodoks, Katolik, Muslim, Ateis, atau siapapun, saya sangat menghargai persahabatan Anda.